Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjuk inilah model Jeep Wrangler Sahara Unlimited tahun 2017. Ini adalah besi spek Jepun tetapi ia dibuat di USA. Okey, ini adalah model recon. Model yang baru datang ke Kuching. Okey, showroom kami di Kuching. Jadi saya nak tunjuk apa ciri-ciri yang terdapat dalam model ni. Jom. Si ini adalah model generasi ketiga. Generasi ketiga dan facelift terbaru sekarang yang berada di pasaran adalah generasi yang keempat yang bermula pada tahun 2018. Jeep ini dikuasakan dengan 3.6 liter petrol engine 3600 cc. Dia adalah 4-wheel drive. Engine ni adalah Pentasta, jenis Pentasta V6. Kalau korang belum tahu, Jeep ni adalah jenama daripada USA. Dan semua production Jeep adalah di USA sebelum dipasarkan seluruh dunia. Apa yang unik spesifik untuk model ni? Ini bukan rim standard ya. Ini rim dah ditukar. Terdapat beberapa modifikasi telah dibuat oleh owner sebelum ni di Jepun. Seperti korang lihat, dia punya rim. Ini adalah rim spot. Lepas tu dia punya roof rack. Okay, roof rack. Dia bukan roof ala-alang eh. Hampir seluruh badan. Dia seolah-olah seperti roll cage. Tapi ni bukan roll cage lah. Ini adalah untuk tiang ni adalah untuk support dia punya roof, dia punya tray dekat atas, supaya kereta ni dia boleh bawa banyak barang dekat atas. Lepas tu kenapa roof ni, roof rack ni dia tak atas dekat bumbung ni? Sebab Jeep ni, Jeep Wrangler Sahara, daripada dulu lagi dia merupakan convertible untuk semua model. Dia bukan optional, tapi semua model Jeep Wrangler Sahara ni adalah convertible. Maksudnya bumbung ni korang boleh cabut, korang boleh buka secara manual. Okay, korang boleh buka dekat belakang, boleh buka bumbung ni, semua boleh buka. Okay, saya akan tunjuk gambar. Saya akan attach gambar dalam video ni, bagaimana rupa dia kalau dah buka semua. Gambar contoh, dia punya pintu boleh buka. Jadi korang tengok dekat sini, guna kabel sahaja. Dia memang simple je untuk buka. Pintu belakang pun sama juga, boleh buka, boleh cabut. Dan mereka ni supaya mudah untuk korang buka. Ini adalah signature untuk model Jeep. Okay, okay, apa lagi saya nak tunjuk dekat belakang ni. Cara buka bonet belakang ni, dia ada dua mekanisme. First, korang buka bawah ni dulu. Okay, agak berat. Lepas tu kalau korang nak besar lagi, korang buka dekat atas. Okay, jadi korang tengok dia mempunyai bukaan yang besar supaya korang boleh masukkan barang yang besar. Okay, dekat dalam ni, okay, model ni adalah model 5 tempat duduk. Korang tengok dekat sini, ini dia punya roll cage. Dan yang mana putih ni, mana putih, semua boleh cabut. Dia ada subwoofer. Subwoofer dekat bawah ni kalis air, so korang jangan risau. Dia ada DC untuk power outlet. Lepas tu dia ada lampu LED juga dekat atas ni. Ini bukan ori pada kilang, tapi ini dipasang lah oleh owner sebelum ni. So untung lah kalau korang dah beli model ni. Dia punya mileage 63,500. Okay, ni adalah ori mileage. Jadi ni juga, korang boleh dengar, ni adalah spek Jepun. Okay, walaupun dia made in USA, tapi dia khusus untuk pasaran Jepun. So ini adalah auction report. Memang ori di Jepun lah. Jadi korang tengok, ni adalah grade 4.5. Kalau 4.5 ni memang grade yang tinggi lah. Sebab dia punya maksimum grade adalah 5.
Kalau yang tinggi lagi adalah S, tapi S tu untuk yang kereta yang kurang daripada setahun lah umur dia. Tapi kalau yang lebih daripada setahun, 4.5 ni kira kedua tertinggi lah. Yang tertinggi adalah grade 5. Okay, dia punya mileage 63,000. So sama dekat sini. So ni memang ori mileage lah, dia tidak adjust. So dia production dia bulan 3 tahun 2017. Okay, 3600 cc. Okay, apa yang korang boleh tengok dekat dalam ni, dia ada cruise control. Okay, dia punya multimedia punya button dekat sini. Dia punya wiper belah kanan. Dia punya signal sebelah kiri sama macam Proton juga. Lepas tu dia punya multimedia, dia guna ni Panasonic. Okay, Panasonic. And then dia ada apa, control untuk power window semua dekat sini. Lepas tu dia punya aircon. Okay, dia masih lagi ada ni rokok punya pembakar rokok walaupun model 2017, masih ada lagi. Okay, dia ada traction control switch. Ni kalau tak siap saya adalah crawling mode. Okay, adjust untuk headlamp, dia punya ketinggian headlamp. Okay, hazard light. Okay, ini adalah control untuk mode 4-wheel drive. Ada low, ada 4-low, 2-high, 4-high. Okay, tengok macam mana pembanduan ataupun keadaan jalan dekat off-road. So, dia gunakan automatic punya gearbox. Okay, very simple to use. Lepas tu handbrake manual. Okay, handbrake manual. And then dekat dalam ni, kau boleh tengok dia ada speaker juga dekat atas. Okay, seakan pintu dia boleh cabut. So dia kena letak speaker dekat tempat yang tidak detachable. Okay, so beginilah ruang dalaman dia. Dia segi spesies tu taklah spesies sangat, tapi dia memang tinggi lah di ketinggian. Tapi jarak kursi tu tak sangat. Dia ada reverse camera, dia ada DVR. Lepas tu dia adalah auto dim rearview mirror. Okey, ni adalah kamera untuk rakaman. Okey, ni adalah blind spot kamera dengan monitor. Yang uniknya untuk blind spot ni, dia bukan dekat main display ni, tapi dia ada dekat pintu. Okey, so sebab dia kereta ni tinggi, so dia punya kamera ni memang amat membantulah untuk tengok blind spot area. Okay, cara nak buka kepakman enjin depan ni, dia bukan biasanya kita tarik kat dalam tu kan, tapi yang ni dia tak ada tempat untuk tarik dekat dalam. Jadi cara untuk buka kepakman enjin ni, jadi korang kena buka ni dulu. Lepas tu buka sebelah ni. Okay, macam tu lah cara buka dia. Okay, ini adalah enjin V6 3.6 liter Pentastar engine.